cuman kamu. Tapi dia pernah dengar gak sih soal Bang Hapanca? Iya dong, siapa sih yang gak tahu? Iya dong, ada Andi Data di sana, si jomblo, iya. Abadi. Ya banyak yang deketin tapi dia nggak mau kan, soalnya. Iya sih, itu ya biasalah orangnya agak aneh, mungkin dia selera aja si Kevin, nggak tahu lah ya. Menurut Pia nih, member Mahapanca tuh orang-orangnya kayak gimana sih? Sekilas doang aja nggak apa-apa. Teteh Alia lucu ya. Sudah pasti sih ya. Lucu banget emang sih, si kambing satu itu. Astagfirullah, kulaporkan ya. Tenang saja, nanti aku kenalkan. Anjay, kondisi orang dalam. Iya, ayo orang dalam, aku butuh kamu. Selama ini guys-guys TSKR yang mau dideketin berhasil-berhasil saja. Jadi baiklah, bolehlah. Baiklah, terima kasih. Berarti udah ada testimoni ya sebenarnya. Iya, ada itu kemarin Mbak Icil sama Kevin. Ya, lumayan lah ya. Aku kalau sama Kevin kayaknya orangnya tegir banget lebih. Iya, enggak usah deket-deket sama Kevin. Enggak guna, enggak berfaedah. Enggak dulu deh. Aduh, aku puas banget ada emosi Kevin selain aku. Let's go. Lihat klip dia kan muncul gitu. Kayak tegir banget. Ya maksudnya no offense sih ya, tapi kayaknya kalau temenan sama aku kita botok-botokan gitu, tau gak sih? Iya, ngerti. Yang kata Renan juga apa, yang nganggep Kevin keren tuh cuman Mbak Icil doang. Kita-kita tuh kagak ada. Member Mahapanca yang pengen banget collab bareng banyak sih ya. Yang pasti bukan Kevin. Iya, sebenarnya aku tuh sudah berkali-kali menceramahi dia gitu ya. Udah, kamu tuh gak usah kayak gitu, move on lah, gak usah sama dia. Dianya batu ya. Ya udahlah ya. Cinta itu buta sih. Iya. Tapi kalau itu butanya kelewat. Nice. Hari ini aku terhibur, terima kasih.